लोंगेवाला से होते हुए दिल्ली की तरफ। Pemisahan India dan terbentuknya negara baru bernama Pakistan terjadi pasca Perang Dunia pada tahun 1947, ketika kerajaan kolonial Inggris hengkang dari negara tersebut. Setelah terbentuknya negara Pakistan pada tahun yang sama juga, Pakistan terbagi menjadi dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. 23 tahun setelahnya, pada tahun 1970, di Pakistan Timur terjadi pemberontakan yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat. Maka dari itu, Pakistan Barat menunjuk Jenderal Kika Khan untuk mengerahkan pasukannya ke Pakistan Timur melakukan operasi militer besar-besaran. Karena berdampak besar bagi India, disitulah India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan yang disebut Mukti Bahini di Pakistan Timur. Dengan itu, India berhasil menguasai sebagian besar wilayah Pakistan Timur. Dan Presiden Pakistan Barat, Yahya Khan, dibuat geram karena India sudah ikut campur urusan Pakistan. Alhasil, sang presiden memerintahkan Kika Khan kembali untuk melakukan penyerangan ke pangkalan udara Bush di distrik Gujarat, India. Pada tanggal 8 Desember 1971, pesawat-pesawat pembom Pakistan melakukan serangan kejutan ke pangkalan udara di Bush. Ketika serangan terjadi, Komandan Angkatan Udara Bush bernama Vijay Karnik mencoba memberikan perlawanan dengan mengendarai jeep menuju lokasi tembakan anti pesawat. Dia juga malah terkena ledakan bom yang membuatnya terpental juga sempat gak sadarkan diri. Ketika tersadar, Vijay langsung berlari ke lokasi tembakan anti pesawat. Disitulah dia berhasil menembak jatuh satu pesawat Pakistan. Di sisi lain, pangkalan udara Jamnagar India juga tak luput dari serangan pesawat-pesawat jet Pakistan. Sebelum pesawat Pakistan membombardir seluruh pangkalan Jamnagar, seorang pilot India bernama Vikram Singh sedang mencoba menerbangkan pesawatnya. Lalu dua pesawat Pakistan tiba-tiba datang mengejar pesawat Vikram. Dengan keahliannya, Vikram terus menghindari tembakan-tembakan pesawat Pakistan itu. Dan berhasil menghancurkan beberapa pesawat Pakistan. Adegan mundur ke 2 minggu sebelum penyerangan Pakistan ke pangkalan udara India. Kita diperkenalkan dengan seorang komandan resimen angkatan darat di Madras bernama Letkol Nair. Diceritakan, Nair adalah seorang petinju sebelum bergabung menjadi tentara India. Saat ini Nair mendapat tugas untuk memimpin 120 prajurit di pos Pikagot. Di sana, ia akan dibantu oleh seorang informan bernama Bai. Selain ahli menyamar, Bai juga sangat ahli melacak jejak musuh di gurun pasir sekaligus. Di Lahore, Pakistan, kepala intelijen Angkatan Bersenjata Pakistan bernama Hussein Omani mendapat surat perintah untuk melancarkan serangan ke India yang dinamai Operasi Genghis Khan. Keesokan harinya di sebuah gedung di dekat pangkalan udara Bush, Vijay Karni sedang melaksanakan pesta ulang tahun istrinya yang dihadiri seluruh bawahannya. Ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba lampu di gedung itu mati dan ternyata akibat ada serangan udara Pakistan di pangkalan Bush. Pagi hari tanggal 4 Desember, pasukan udara India di Jamnagar yang dipimpin Vikram Singh bersiap untuk melakukan serangan balik ke Pakistan. Lalu pesawat India pun mengudara menuju Karachi, Pakistan dan melakukan serangan balasan ke pangkalan udara Pakistan di sana. Roket-roket jet tempur India mulai diluncurkan menghantam fasilitas pangkalan udara Pakistan. Serangan balasan India mengakibatkan kehancuran serius di pangkalan udara Karachi. Di sisi lain, terlihat Hussein sedang bersantai bersama istrinya bernama Hina Rahman yang ternyata adalah seorang mata-mata dari India. Ternyata Hina juga memiliki kakak yang menjadi mata-mata yang dikirim ke Pakistan, namun aksinya diketahui yang langsung mendapatkan hukuman mati. Hina adalah seorang Muslim, namun ia memerangi Pakistan karena para tentara Pakistan sudah membunuh orang-orang Muslimin di Bangali, Pakistan. Hina beranggapan bahwa perang ini adalah demi kemerdekaan Pakistan Timur dan bukanlah tentang perang agama. Maka karena kedua alasan itu, Hina mau bergabung dengan agen intelijen India dan melakukan latihan keras. Pada malam hari, ketika Hussein sedang berbicara dengan anggotanya, diam-diam Hina menyimak percakapan mereka berdua jika Pakistan menempatkan 10 orang mata-mata di distrik Kutch, India. Lalu Hina langsung menulis surat informasi tentang mata-mata itu yang kemudian langsung dikirim ke Letkol Vijay melalui tentara India yang menyamar. Mengetahui itu, Vijay bersama Bai dan Letkol Nair menuju Kutch untuk melakukan penyergapan. Di sana, akhirnya mereka bertiga berhasil melumpuhkan 10 orang mata-mata Pakistan itu.
pihak Pakistan semakin terpojokan karena India sudah banyak menghancurkan sebagian besar pangkalan militer Pakistan. Meskipun begitu, Hussein membuat strategi baru. Ia berencana membuat serangan ke 3 titik milik India sekaligus. Pertama, mereka berencana menghancurkan kapal induk INS Vikrant India. Lalu 1.800 pasukan didukung 100 unit tank menuju Delhi, India. Terakhir melakukan serangan ke pusat pangkalan udara Bush dan menghancurkan jembatan penghubung ke 5 lokasi basis pasukan India lainnya di Gujarat. Dengan begitu, Pakistan akan dengan mudah mengalahkan India. Ketika Hussein mengambil jiponya yang jatuh, ia menemukan ada alat penyadap di bawah meja. Hussein langsung mencurigai istrinya sendiri dan memergoki Hina sedang memakai alat penyadap itu. Di situ Hina terancam ditembak mati oleh suaminya sendiri. Namun dengan keahlian bela dirinya, Hina mampu merebut pistol dari tangan Hussein dan Hina berbalik menyerang Hussein. Pada akhirnya, Hina berhasil membunuh Hussein. Hina pun segera bergegas meninggalkan istana. Namun, salah satu penjaga melihat Hussein tergeletak. Hina dikejar semua penjaga lalu tertangkap. Disinilah saat-saat terakhir perjuangan Hina Rehman. Hina pun harus tewas seperti kakaknya dihukum mati. Adegan beralih ke awal kejadian ketika Bush dibombardir pesawat-pesawat jet Pakistan. Terlihat, Vikrant terus berusaha menghentikan serangan pesawat-pesawat Pakistan itu. Namun pesawat Vikrant terkena tembakan di bagian sayap, sehingga membuat tak terkendalikan lalu jatuh ke Laut Bush. Beruntungnya, Vikrant bisa selamat di kejadian itu. Vijay Karnik juga selamat dari serangan yang menimpa pangkalan Bush. Peristiwa itu mengakibatkan kehancuran parah area dan fasilitas pangkalan. Di pusat pemerintahan India, Perdana Menteri Indira Gandhi bersama para menteri dan petinggi militer India sedang mengadakan rapat membahas bagaimana cara India menyelamatkan Bush dari serangan Pakistan berikutnya. India saat itu dibuat kesulitan untuk mengirimkan bala bantuan ke Bush melalui darat dan laut. Karena di setiap jalur ke Bush, Pakistan sudah menyiapkan pasukan darat dan laut untuk menyergap bala bantuan India itu. Sedangkan melalui udara, India gak punya landasan untuk pesawat pengangkut bala bantuan. Satu-satunya cara terbaik adalah dengan membangun kembali landasan udara Bush dalam jangka 72 jam. Agar bala bantuan dari Jamnagar bisa mendahului dengan diangkut pesawat ke Bush. Sementara itu, Letkol Nair dan Bai sudah bersiap di pos Pikakot yang nantinya akan dilewati pasukan Pakistan. Di situ terlihat Nair memberi semangat berjuang untuk membela negara kepada 120 prajuritnya. Sementara itu, Vijay Karnik sedang di perjalanan menuju ke sebuah desa dekat pangkalan Bush untuk meminta bantuan kepada seorang perempuan pemberani bernama Sunderben. Agar mau mengajak seluruh warga desa itu membantu memperbaiki landasan udara Bush. Tanggal 8 Desember 1971 malam, di pangkalan udara Jamnagar, Vikrant sedang memberi semangat kepada 500 prajurit yang akan diterbangkan ke Bush. Mereka sudah bersiap dan menunggu landasan Bush selesai diperbaiki. Sementara itu, 120 pasukan Letkol Nair di Pikakot sedang membuat ranjau di jalan-jalan tanggul untuk menahan laju kedatangan pasukan tank Pakistan. Tentara India diwantu warga bersama-sama membangun kembali landasan di Bush. Ketika akan selesai memperbaiki landasan, tiba-tiba terdengar suara alarm tanda bahaya. Serangan udara terjadi. Semua orang di pangkalan Bush dibuat berlarian mencari tempat berlindung. Di situ akhirnya Vijay berhasil menembak jatuh salah satu pesawat Pakistan dan mengusir pesawat lainnya. Tanpa berlama-lama, semua warga pun melanjutkan kembali membangun landasan yang rusak. 1.800 tentara Pakistan dan 100 unit tanknya akhirnya sudah sampai di pos pertahanan Pikakot, India. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. 180 pasukan India menyerang pasukan Pakistan dari balik parit persembunyiannya. Sedangkan Pakistan dibuat kesulitan walaupun didukung 100 tank karena bertempur dari area terbuka. Puluhan ranjau pun diledakkan menghancurkan beberapa tank Pakistan. Di Bush akhirnya landasan udara telah selesai diperbaiki.
Vijay langsung menghubungi Jamnagar untuk segera mengangkut para pasukan ke Bhuj. Awalnya 500 prajurit yang akan diterbangkan ke Bhuj. Namun, karena kelebihan beban, akhirnya pesawatnya hanya mengangkut 450 prajurit. Ketika akan lepas landas, roda depan pesawat terbentur pagar landasan yang membuat roda depan pesawat terlepas. Situ Vijay diminta untuk membantu pendaratan pesawat yang dikemudikan oleh Vikram. Setelah itu, Vijay berencana menggunakan truk untuk menggantikan roda depan pesawat ketika proses pendaratan. Di Pikagot, pertempuran masih berlangsung. Mereka saling serang dari jarak dekat karena masing-masing kubu kehabisan amunisi. Mereka menggunakan benda apa saja yang ada untuk membunuh lawannya. Lalu di situ Letkonair harus mati ditembak prajurit Pakistan. Di landasan Bhuj, pesawat Vikram sudah akan mendarat yang diiringi laju truk yang dikemudikan Vijay. Karena kecepatan pesawat melebihi kecepatan maksimum truk, roda ban truk pun dibuat hancur mengeluarkan percikan api. Namun pada akhirnya, Vijay berhasil membantu mendaratkan pesawat yang ditumpangi 450 pasukan India itu dengan selamat. Ke 450 tentara India itu langsung diarahkan menuju Pikagot, dan akhirnya pasukan India berhasil memukul mundur pasukan Pakistan. Bhuj akhirnya terhindar dari serangan Pakistan. Setelah kejadian itu, India gak menduduki satupun wilayah di Pakistan Timur. Bahkan India berhasil membantu membentuk negara baru di Pakistan Timur, yang sekarang disebut negara Bangladesh. Perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Lalu film pun